Sahabat Jempol merespon maraknya isu klitih keliling golek getih yang telah meresahkan masyarakat Kabupaten Jember, mendorong PSHT Cabang Jember untuk memerintahkan seluruh jajaran pengaman terate PSHT Cabang Jember dari cabang hingga ranting untuk melakukan patroli keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. PSHT Jaya. Saya Haji Junwar Sinudin, Ketua PSHT Cabang Jember, memerintahkan kepada pamdal cabang, pamdal ranting untuk membantu keamanan di wilayahnya masing-masing, membantu supaya wilayahnya tetap kondusif karena akhir-akhir ini ada muncul, ada isu, ada gangster politik. Sekali lagi, kita dari SHT berupaya untuk menjaga Jember tetap kondusif. Jember supaya tetap kondusif perlu bantuan dari keamanan, baik dari puncak silat maupun dari unsur yang lain. Yang jelas kita membantu pihak keamanan Polri jaga wilayah Jember tetap kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. PSHT Jaya. Sementara itu, Polres Jember mengingatkan agar masyarakat tidak mudah mengunggah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menyebabkan keresahan masyarakat dan para penyebar hoax dapat terjerat pasal Undang-Undang ITE. Demikian sahabat Jempol, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.